Nah guys, ini bis kotanya sudah datang. Nah ini kita naiknya ini. Oh, ini malah sopirnya cewek. Bis OVO Surabaya. Nah. Permisi ya Mbak. Nah. Ini guys. Ini kita naik bis Surabaya. Nah guys, ini kita akan dipandu oleh Mbak Lili. Kita akan naik bis kota di Surabaya. Ini rutenya ya Mbak ya? Ya. Rute Surabaya bus. Nah, ini jadi kita nanti akan keliling-keliling kota. Kita naiknya membayar OVO ya Mbak ya? Ya. Sebesar Rp5.000 atau tadi gimana Mbak? Pakai gelas 10 biji atau yang botolan 600 mili 5. Kalau yang 1,5 3. Nah, atau naiknya bisa tuker tiket yaitu dengan apa? Dengan botol air mineral. Nah, aqua gelas ataupun botol yang ukuran tanggung, ukuran besar bisa. Jadi alias gratis, cuma yaitu tadi kita mengumpulkan sampah. Karena tujuannya memang untuk menjaga kebersihan tadi ya Mbak ya, di betul. Wilayah kota Surabaya ya Mbak ya. Mengurangi limbah plastik. Oh gitu. Plastik itu kan susah dicerna atau susah di apa? Dihancurkan. Nah, itu ini cerita dari Mbak Lili. Kita ini masih menunggu busnya ini ya. Nah, jadi ada haltenya. Kalau ingin menunggu bus harus di haltenya. Ini haltenya di ini. Nah, seperti ini haltenya ya. Nah, ini halte Pasar Turi. Nah, ini halte Pasar Turi. Yo, kita akan jalan-jalan bersama Mbak Lili ini. Nah, ini ya, nanti kita dari ini ya, Tugu Pahlawan ya startnya. Nanti ke Baseran Jembatan Merah. Jembatan Merah Pasar Turi, Ringadi, Blauran, terus Empang Malang, Kaliasin, Gatuh Kirasma, Pandi Goreng. Sudah puas ini pokoknya nanti. Nah, ini kita ucapkan terima kasih buat Mbak Lili ini. Unesa. Ini sedulur ceritanya kayak gini iki lur. Iki ngenteni BC, simak terus ya lur. Masih bersama dengan Mbak Lili Paul Daci, YouTuber Surabaya. Nah guys, ini bis kotanya sudah datang. Nah ini kita naiknya ini. Oh, ini malah sopirnya cewek. Bis OVO Surabaya. Nah. Permisi ya Mbak. Nah. Ini guys. Ini kita naik bis Surabaya. Nah, ini guys, kita jalan-jalan naik bis kota Surabaya. Ini rutenya ini. Oh iya. Ini kiri jalan. Ini sampai kantor DPRD. Sopirnya cewek, guys. Nah, ini kantor DPRD.
kita naik bis kota guys, bis Surabaya. Naiknya itu unik, bisa membayar memakai sampah, yaitu memakai botol air mineral. Ini pokoknya muter-muter kota ini. Saya sendiri ini kurang paham tentang Surabaya. Ini turun, ada yang turun, ada yang naik. Halte Raja Wali 2. Jembatan Merah, ini jalan Jembatan Merah. Ini banyak sekali kawasan yang jual-jual bunga nih. Di sini ada yang jualan bunga. Ini Polrestabes Surabaya guys. Polrestabes Surabaya. Itu di atas ada kereta api lewat guys. Di atas ada kereta api lewat nih, di depan ini kita akan susul. Nah, itu kereta apinya jalan. Kereta apinya jalan ini di atas kita. Nah, ini kawasan titik 0 km Surabaya atau kantor Gubernur Jawa Timur sebelah kiri jalan ya. Nah, tadi kita sudah lewat sini, cuma kita jalan kaki. Kali ini kita naik bis, kita muter-muter dalam kota Surabaya. Jangan lupa.
guys, ini kita sudah turun dari bis kotanya. Nah, tadi pengalaman naik Surabaya bis ternyata bayarnya pakai sampah. Nah, itu tadi ya sedikit pengalaman. Mungkin yang dari sahabat Al Arif pengen coba jalan-jalan naik bis, monggo bisa dicoba. Nah, untuk konten naik bis kita tutup dulu. Selanjutnya ini kita akan menuju ke monumen kapal selam di Surabaya. Nah, bagaimana monumennya? Simak di konten selanjutnya. Nah, kita explore lokasi wisata di Surabaya. Pokoknya khusus untuk pemirsa semua biar tahu tentang kota Surabaya. Ada beberapa lokasi yang akan kita datangi ya. Demikian, tetap semangat. Salam sehat, seger waras. Semoga selalu diberi kelancaran, kesehatan untuk kita semua. Terutama dulur-dulurku kabeh, sahabatku kabeh, sahabat Al Arif Blora. Matur nuwun, Lur. Simak nanti di kapal selam atau monumen kapal selam.